Sal. Sean? Yes, Sean. Okay. Hey, buddy. You ready? Yeah, I see that. Park. Short. Okay, guys. Kencana. Dan 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 dan. Kemanahan jauh banget, kampret. Astagfirullah. Inilah dong, inilah ya. Gak sampai $10 kayaknya gue dikasih ini, men. Tapi daripada gak ada, ambil aja. Inilah kalau second job. Perasaan jalanan udah diperbaiki, men. Rusak, nomor rusak. Ya. Ah. Rasa sakit. Daerah Sydney, man, nanjak-nanjak terus. Masih daerah Surrey Hills. Kita akan ke gue lupa namanya ya. Ini daerah Central Station kan? Kita lewat di sini aja. Sebenarnya boleh, tapi nggak boleh cepat. Pak polisi jangan sampai ada di sini. So oke, lampu kuning gas. Ini daerah ini bagusnya ya, kalau negara berkembang semuanya serba teratur. Sepeda juga teratur. Kita di Princess Albert Park. Benar nggak ya? Iya, benar. Sini enak ya barbeque. Olahraga, mau guling-guling terserah. Di tempat biasa gue pakai shortcut, men, supaya cepet sampai ke rumah customer. Kode-kode. Bawa kacamata, men. Intinya kalau kalian ke Sydney mau kerja kayak gini, usahakan pakai sepeda listrik, men, karena areanya tuh menanjak-nanjak terus daerah Sydney. Kalau nggak pakai electric e-bike, men, ledak betismu, men. Lambat, men. Kita ke daerah 501 Wilson Street. 501 Wilson Street. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit ini. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit ini. Sekitar 4 menit lah, 1 kilometer, men.
rencana. Udah kering di sini. Intinya kalau di sini ya segala sesuatu itu teratur dan negara maju ya. Bahkan untuk pesepeda pun dikasih jalanan, ini cuma jalanan biasa loh. Dikasih antri pun itu terima kasih. Makanya suasana di sini enak, gajinya pun enak men. Nya gaji gua di sini men, terus tinggal dindo. Wah, biasa. Senengnya gua. Ya kalau mau sepeda listrik nih, lo harus cepat, tapi harus pakai gimana maksudnya? Timing juga. Intinya timingnya itu harus kapan lo harus cepat, kapan lo harus pokoknya lincah-lincah lah. Itu kalau pakai santai-santai ya nggak usah buru-buru nih. Tapi karena gua mau apa sih namanya, kejar waktu untuk selesai, gua harus kencang. Wah, di blok men. Oh, sepeda aman, motor aman, mobil enggak. This is reduce. Thank you. Nyampe-nyampe ya. Ini banyak juga sih orang Indo tinggal di sini. Ini daerah Redfern, Glossary Hills. Sini juga ada tempat jalur sepeda. Kayaknya di sini deh. Hah? Kok tambah jauh? Ini mapnya ngasih. Oh, this one. Apartemen. Ini mapnya udah bodohin kuan. Oh, sorry. Okay. What's your name? Sorry. Sean. Oh yeah. Thank you. Thank you. Have a good one. You too. Oke, aman bro. Tuh, termasuk ini ya, termasuk hampir 80 ribu men.
Bayangin ya, berapa menit tadi?